Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ialah selalu dengar orang kata tunggang agama ya Ustaz. Jadi saya tertarik ada satu sumpah dengan nama Allah ni kan. Oleh Datuk Seri Zaid Hamidi. Okey. Wallahi wa billahi wa tallahi, saya tidak akan menyokong Anwar Ibrahim dan DAP. Kemudian dia langgar sumpah tu. Jadi saya minta Ustaz komen lah. Adakah termasuk konteks menunggang agama dan apa hukum ni Ustaz? Dengan kalau sebut hukum dulu lah, dia kena kafarah. Ha? Ya. Yeah. Dia kena bayar kafarah. Ha? Sebab apa? Saya tak tahu, saya tak dengar langsung. Tapi saya pernah dengar juga isu ni sebelum ni. Tapi kalau benar ia memang betul-betul ia memang disebutkan, memang dia kena bayar kafarah. Sebab dia telah langgar sumpah dia. Itu sumpah. Yalah, sumpah dengan nama Allah. Ya, betul. Itu pertama. Yang kedua ialah, inilah yang kita duk kempen sekarang ni. Iaitu orang politik jangan guna agama dengan tujuan untuk nak mengangkat kepentingan politik tertentu. Macam kes yang tuan sebut ni berkaitan tentang isu Zahid Hamidi pun sama. Iaitu sepas apa disebutkan kenyataan itu. Melainkan untuk nak diberikan keselesaan kepada orang-orang politik dia. Ya, betul. Jadi setuju tak yang tindakan dia ni adalah menunggang agama? Setuju. Saya setuju. Setuju. Okay. Itu je lah saya nak dengar penjelasan itu je lah. Saya tak ada parti politik. Jadi memang saya akan, kalau yang betul, saya kata betul. Yang salah saya bukan pro mana-mana politik. Cuma saya macam dia sebagai pemimpin. Kemudian orang ramai ikut dia. Bila dia buat, orang lain akan ikut buat. Betul. Jadi apa-apa sikit-sikit orang akan sumpah dengan nama Allah, sumpah dengan nama Allah. Saya setuju apabila tuan kata orang pemimpin ini dilihat oleh masyarakat dan sebahagian masyarakat akan mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpin dan mereka terikut-ikut dengan hal tu. Saya setuju. Sebab tu juga pada hari ini kita bincang tentang perkataan yang digunakan oleh Syekh Zainal Asri Hafizahullah berkaitan tentang hal ni. Sebab kita bimbang orang bawah ni dia mengapu. Padahal Syekh Zainal Asri tadi dia dah jelas dah bahawa dia buat clarification, dia kata dia tidak menyasarkan kepada sesiapa pun. Tapi kita takut mangkuk hayun kat bawah-bawah ni. Okey? Kita dengar daripada suara daripada Singapura sekejap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nak kasih perspektif lah orang luar. Ini daripada luar negara ni. Singapura. Ni saya pun apa tu ada dengar jugalah kan sikit. Saya nak bilang Ustaz, saya baru balik daripada Malaysia nak jumpa Ustaz tapi tak sempat pula. Oh ya, aduh. Dapat jumpa Dr. Zaini sebelum dia pergi haji dekat Perlis. Ya, bukan dia haji tu. Ni pun saya nak kasih satu daripada pesanan dia lah. Dr. Zaini cakap nasihat. Kita mesti dengar hujah seseorang tu. Baru kita dapat fahami orang tu lah kan. Itu penting lah perkataan hujah tu sampai sekarang melekat kat kepala saya lah. Saya pun nak share pasal kat Singapura. Banyak orang yang tak faham tentang kita orang Singapura macam mana. Terutama orang Islam Singapura. Sebab banyak bila politik Malaysia nak gunakan tentang orang Islam, orang Melayu ditundas kan. Mereka gunakan Singapura sebagai contoh. Pada pendapat saya itu ada satu kesilapan yang besar lah. So tadi saya contoh, saya ada 10 poin lah. Saya cakap cepat-cepat sikit tentang kesilapan pada orang lain kan. Yeah? Pertama, ini pun Dr. Zaimi pun ada tanya-tanya lah. Anak saya menjawab. Dia tanya kat Singapura ni orang Islam banyak. Kita bilang 15% je. 15% je. 15% saja. Tapi di Singapura, kita walaupun kita ni minoriti kan, 15% saja. Kita dalam undang-undang Singapura, kita dah guarantee dapat satu menteri khas untuk hal ehwal Islam. Menteri agama. Agama Islam. Agama Islam. Islam. Only agama yang ada menteri yang guarantee Islam kat Singapura. Ini banyak orang macam tak tahu. Dan bila dia buat speech dekat parlimen, semua orang kena dengar. Jadi undang-undang, hitam putih. Kedua, walaupun kita 15% saja, kedua kita ada ROMM, Registry of Muslim Marriages, yang sama taraf dengan ROM untuk agama-agama lain, untuk register pernikahan lah. Kita ada satu pejabat ROM, Registry of Muslim Marriages, sama taraf kan. Kristian tak ada. Bangsa agama-agama lain semua tak ada. Islam saja ada. Jadi nak menunjukkan bahawa negara Singapura yang banyak pemimpinnya bukan orang Islam, tapi hak orang-orang Islam dijaga, dijamin.
Saya kasih contoh lagi untuk cepat-cepat sikit lah. Contoh di Singapura, pasal hal kasino, bila kita nak naikkan kasino, sekarang ada dua kasino tu. Tapi kalau kita ikut sejarah fakta kan, Malaysia yang buat kasino sebelum Singapura. 20-30 tahun sebelum Singapura. Dan bila mereka buat ni undian di Parlimen Malaysia, undian tu dengan DP debate berjalan tak salah saya mengikut sejarah, fakta sejarah, dia 6 jam je dapat urus. Jadi genting ni kasino diluluskan. Tapi di Singapura, nak didikan kasino, kita debate lebih pada setahun. Dan Menteri Islam Singapura dengan secara terus terang dalam parlimen mengatakan, saya telah mendapat pandangan-pandangan orang Islam di Singapura, Melayu Islam, dan kita tolak itu undian. Kita tak terima kasino. Tapi sebab kerana kita minoriti kan, akhirnya diluluskan jugalah sebab majoriti bukan orang Islam kan. Tapi kita punya pendapat diterangkan terus terang dalam parlimen. Jadi orang tahu kita punya pendirian macam mana. Itu lagi satu, fakta lagi satu. Yang lagi yang lain, masjid-masjid di Singapura, walaupun banyak orang cakap kita ni pemimpin bukan Islam, masjid Singapura si kena tutup, tak boleh azan. Tapi seterusnya saya cakap, kalau siapa-siapa yang betul-betul dah turun kat Singapura, nak pergi masjid, dia tak lebih pada 3 minit naik bas. Dari satu masjid ke satu masjid, 3 minit. Ada paling jauh pun 10 minit je. Dan masjid kita ni baru-baru. Dan untuk dibangunkan masjid, pemerintah Singapura dah garantikan tau, semua orang Islam yang bekerja, yang dewasa ada gaji, ada kerja, ikut undang-undang, duit gaji tu, sebilangan tu akan dipotong secara automatik untuk diberikan kepada MUIS, Majlis Ugama Islam Singapura, untuk menggunakan dana tu daripada gaji-gaji orang Islam untuk bangunkan masjid. Jadi masjid-masjid kat Singapura dan 100 lebih, baru-baru. Dan kadang-kadang saya pun macam geram. Setiap 15 tahun mesti ada upgrading. Mesti betulkan dia punya bilik air, ada tambahkan tingkat, tambah lip. Jadi kebaikan masjid di Singapura semua ada lip. So kita masjid kan ada 3 tingkat, 4 tingkat. Ini negara yang minoriti Islam lah. Dan lagi satu, contoh kita punya parlimen mesti ada garanti sebilangannya daripada orang-orang minoriti, macam contoh orang Islam lah. So kita gunakan sistem GRC. Maknanya dalam kumpulan MP-MP, member parlimen lah, mesti ada satu daripada 6 atau satu daripada 5 atau satu daripada 7 mesti daripada golongan minoriti-minoriti. Contoh kita orang Islam, maknanya dalam parlimen paling kurang mesti ada kurang-kurang 10 MP daripada orang Islam. This is on top of Menteri Hal Ehwal Islam lah. Lagi satu, kita pun ada apa ni, nak cakap terus lah, bukan nak memuji Singapura lah, tapi kita punya Perdana Menteri. So Singapura dapat kuota haji satu tahun dalam, dia naik turun lah 500 lebih hingga 800 lebih satu tahun. Sikit lah, kenapa sikit. Tapi hampir setiap tahun yang saya nampak lah, kalau Perdana Menteri kita pergi Europe, dia dalam on the way balik ke Singapura, dia mesti turun Mekah. Turun Saudi, bukan Mekah. Turun Saudi. Ni keluar berita selalu lah. Dia jumpa dengan pemerintah Saudi dan minta untuk kuota tu dinaikkan. Dan selalunya successful. Kerana dapat lebih 100, kerana dapat lebih 200. Ini Perdana Menteri yang bukan Islam yang buat macam gini. Dan lagi satu saya nak cakap, madrasah di Singapura, ini saya punya pengalaman sendirilah. Madrasah di Singapura, kita ada madrasah sepenuh masa hanya 6 saja. Lain semua ke madrasah hujung-hujung minggu atau madrasah petang lah separuh masa. Nak masuk madrasah di Singapura, susah. Sampai anak saya sendiri, saya dapatkan ustazah untuk kasih tuition lah, kelas tambahan untuk dia sebelum dia masuk umur 5 tahun untuk belajar bahasa Arab, belajar apa tu, tulisan Jawi dan sebagainya lah. Tapi untuk dapatkan tempat dia susah. Setiap satu tempat di madrasah penuh hanya ada 6 orang apply. Itu susah. Jadi bila saya dah belajar, anak saya dah belajar dalam hampir setahun dengan ustazah ni, ustazah cakap boleh cubalah. Susah dia boleh cuba. Akhirnya kita buat keputusan tak nak kasi dia stres masuklah. Jadi nak tunjukkan walaupun kita ada tempat dia sikit, tapi ada hikmah di sebaliknya. Daripada semua masalah daripada negara-negara yang macam Singapura yang minoriti Islam, semua masalah kita mesti gunakan perspektif, dengan cara perspektif ataupun kata orang tu minda yang positif. Jadi semua masalah akan boleh diterbalikkan menjadi apa tahu, sebagai hikmah di sebaliknya. Jadi sekarang madrasah separuh masa kita sekarang ni yang masuk adalah the best of the best. Ni saya cakap terus terang lah. Bila kita tengok budak-budak yang pergi madrasah tu kan, mak bapa dia orang paling kebanyakan ialah orang kelulusan degree.
anak-anak yang belajar kat madrasah tu. Banding dengan sekolah biasa lah. Sebab contoh saya punya anak saudara pun ada dapat masuk madrasah. Bukannya sembarang orang lah kira lah. Dia punya tahap, kira standard tinggi lah. So dulu ada masalah bila government cakap kita nak turunkan kota sebab kelulusan madrasah semua ada masalah cari kerja gini-gini. Jadi masyarakat Singapura pusingkan ni kebalik masalah ni, pusingkan ni kebalik daripada jadi masalah jadi sebagai hikmah. Dan kita kontrol balik, kita tightenkan dia punya education system madrasah, kita support masyarakat, support, beri dana, kasih wakaf dan sebagainya lah. Dan derma. Dan kita naikkan kita punya apa tu, kelulusan asatizah kita. Macam kita ada di debate, ustaz dah cakap pasal siapa yang boleh dilayak diberikan nama ustaz ustazah kan. Singapura sudah ada masalah ni dah lama dah. Jadi kita pun ada ada satu list asatizah. Siapa-siapa nak jadi guru guru agama kan. Pergi kamu tu ada list dalam dalam tak salah dia ada dalam berapa ribu lah. List-list asatizah, kelulusan mereka semua ditulis dengan terang-terang. Ini adalah sistem pentadbiran tentang hal ehwal orang Islam di Singapura lah. Jadi yang saya nasihatkan kepada semua masyarakat Islam di Malaysia, kalau ada apa-apa masalah, kita mesti kalau ada apa-apa masalah atau apa-apa, kita mesti melihat dari segi masalah tu macam mana kita nak pusingkan kembali untuk mencarikan penyelesaian. Kedua, bila ada apa-apa orang cakap, oh ini tempat ni masalah, tempat tu masalah, pandangan awak gini, pandangan awak gini, kita dengar hujah dengan yang sepenuh. Jangan ambil hujah katakan satu minit, dua minit dia punya ucapan, oh kita buat kita punya andaian sendiri. Macam Dr. Zahimi cakap lah, kita dengar keseluruhan ucapan dia. Jadi itu yang penting, jangan dengar headline. Bila kita dengar headline ni, nanti kita jadi katulah tu bawa fitnah lah nanti. Jadi ini lagi tu saya nak cakap satu poin saya terlepas. Masjid-masjid di Singapura kan, bila diorang buat upgrading, nak cari tanah sementara untuk buat masjid sementara kan, bila diorang buat upgrading, masjid ditutup terus. Jadi kawasan tu tak ada masjid. Dan saya kasih contoh pemerintah Singapura, diorang prihatin. Jadi dia kasih tu tanah, sebab Singapura ni tanah harga mahal. Tapi untuk masjid ni, dia kasih tanah sementara buat masjid sementara mungkin untuk setahun. Sementara upgrading ni dibuat pada masjid yang asal setahun tu kan. Tanah yang sementara dikasih ni, sewa dia murah. $1 Singapura je. Sama gitu sekali. Diberikan. Jadi banyak orang cakap, oh Singapura ni tak adil, Islam ditundas. Kadang-kadang terus saya cakap, banyak rakyat Singapura ketawakan tau. Ini kita tak main-main eh. Rakyat Singapura yang Islam kan ketawakan dengan bila orang cakap Singapura orang Islam ditundas. Ustaz pun dah pernah jumpa saya, saya dah jumpa ustaz kat rumah ustaz kan. Kereta Singapura saya pergi jumpa ustaz. Sampai saya jumpa Dr. Zahimi, Dr. Zahimi bercakap macam mana pendidikan pelajaran Singapura. Sebab Kuwait semua nak ikut style education system Singapura lah. Saya bilang oh Singapura style gini-gini semua lah. Tapi dia cakap sekarang dia orang nak ikut, nak tinggikan standard ikut style Singapura lah kan. Jadi kita nak cakap lah, saya tak cakap perfect lah ni Singapura eh. Setiap tempat, setiap negara, orang Islam walaupun minority ke majority mesti ada masalah. Yang pentingnya di mana-mana tempat, orang Islam tu mesti bekerja bersama cari penyelesaian dengan masalah tu dengan secara objektif. Itulah yang penting. Kadang-kadang guna istilah musuh Islam, musuh apa. Musuh orang-orang Islam yang sebenarnya ialah iblis dan syaitan saja. Itulah satu yang kita mesti ingat. Banyak manusia lain yang mungkin yang bukan Islam ataupun yang Islam, kalau diistilahkan sebagai musuh Islam, mereka ni kata-kata terserang mungkin tak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Jadi kita kena balik pada kepada asal, musuh kita yang sebenarnya ialah iblis dan syaitan. Ni kalau saya salah, ustaz betulkan saya lah eh. Jadi minda ni mesti dibuka lah balik. Jadi sama dengan kata-kata tu slogan ustaz, memandaikan umat. Memandaikan. Jadi kita saya cakap nasihatkan semua rakyat Singapura, Malaysia atau mana-mana lah Islam eh. Teruskan membaca, teruskan melihat ucapan-ucapan penuh hujah-hujah siapa sesiapa pun, ahli politik ke, ahli agamawan ke, sahabat saudara ke apa kan. Baik yang Islam atau Islam, kita dengar hujah-hujah mereka yang penuh bahawa kita faham apakah pandangan mereka, apakah masalah mereka, dan kita dapat cari kebaikan daripada semua benda. Daripada benda tu masalah atau benda tu cadangan, kita dapat semuanya kebaikan. InsyaAllah. Sentiasa berdoa dan usaha. Itulah yang paling-paling bagus pada pendapat saya lah. Alhamdulillah. Dah cukup saya dapat saya buat kesucian untuk orang lain lah Ustaz. Okey baik. Cantik akhir. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu pandangan daripada sisi Singapura.